Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita untuk mengaktifkan sidik jari pada HP Samsung. Jadi buat teman-teman yang sudah support dengan sidik jari, oke, jadi untuk cara mengaktifkan itu cukup mudah. Nah sebelumnya di sini kita buka dulu di pengaturan HP Samsung. Untuk mengaktifkan sidik jari di sini teman-teman cari aja di bagian ini ya. Kita pergi ke bagian kunci layar, kemudian di sini kita pergi ke tipe kunci layar. Di sini ada beberapa pilihan. Sekarang kita cari yang sidik jari. Nah, ada di bawah ini ya. Kita aktifkan. Tekan lanjutkan. Tekan berikutnya. Sebelum membuat sidik jari, kita harus membuat pin kata sandi ataupun pola. Kita pilih aja antara 3. Untuk gampangnya, kita pilih pola. Jadi polanya harus ingat ya teman-teman ya. Misalnya contoh L seperti ini, sekarang kita ulangi lagi, tekan konfirmasi. Nah, sekarang kita tunggu. Nah, sekarang kita harus meletakkan jari kita di sini ya, teman-teman ya. Tuh. Oke, di sini teman-teman taruh saja jarinya ya. Oke, sudah 80%, 99%, dan sudah 100%. Sekarang kita tekan selesai, kemudian tekan selesai. Di sini buat tampilkan konten, sini boleh kita sembunyikan atau tampilkan, itu silahkan aja. Tekan selesai. Oke, sekarang kita akan coba teman-teman ya. Nah, sekarang harus meminta pola ataupun sidik jari ya. Sekarang kita akan coba gunakan sidik jari. Tuh, sudah berhasil. Jadi untuk cara mengaktifkan sidik jari di HP Samsung cukup mudah seperti ini saja ya teman-teman ya. Oke, semoga tips singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua.